apa yang dikatakan is the whole truth. Ini pun mantan. Saya mensasarkan 30 hingga 32 kursi. Itu memang kurang dari apa yang kita capai pada PRN yang lepas, di mana kita menang 37 kursi. Maksud saya sasaran itu amat realistik lah, ambil kira berbagai perubahan. Saya pernah menyatakan sekiranya capai sasaran ini, boleh dikirakan satu prestasi yang baiklah. Itu terpulang kepada mereka lah. Dia pun tahu melalui perumum mana, kalau tak umum tak salah. Apa yang dikatakan is the whole truth but nothing than the truth.